Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Gubernurnya melaporkan yang meninggal itu sampai 63. Ada yang sudah ketemu ya? Ya, ada yang 10. Ada yang belum. Nah, dan itu kan banjirnya bukan banjir biasa ya. Banjir beserta batu, kayu yang hanyut. Saya terharunya itu, di kampung saya kan baru aja banjir. Banjirnya itu ringan kalau dibandingkan ini, hanya air saja. Tidak kemana-mana, tidak begitu. Saya tidak bisa membayangkan yang sini begitu besar, sampai dengan batu, air, rumah yang meninggal begitu banyak. Jadi pada saat itu saya tidak bisa bayangkan bagaimana. Sedih ya. Kawan-kawan kita ini ketimpa ini, mau kemana lagi lari? Tidak bisa lagi. Saya bayangkan begitu itu saya. Dan sedih itu begitu. Sampai ada yang hadir jauh, tidak ketemu. Itu kan mau kemana lagi minta bantu. Nah, kalau ada bantuan yang cepat pada hari itu jauh lebih berharga dari kesana itu yang membuat saya hati. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sini yang sudah meninggal tadi diampuni oleh Allah SWT dan mendapat tempat yang layak di sisinya, dan saudara-saudara kita yang masih tinggal, yang masih hidup dapat tabah, sabar menghadapi cobaan ini. Yakinlah Pak Gubernur, pemerintah daerah setempat dan pimpinan kita tadi sudah menyampaikan akan melakukan relokasi ke tempat tentunya lebih baik, tapi itu namanya relokasi orang begini banyak, tidak bisa seketika. Perlu waktu, perlu biaya, perlu kerja keras. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan itu dapat dilaksanakan. Ya, ini kan peduli Mahkamah Agung ini banyak ya. Saudara-saudara kita yang dari sini ini banyak. Tadi kan yang seperti yang pertama yang sebutkan tadi, itu kan apa namanya Pak Ilyus dan kawan-kawan hakim-hakim yang dari sini ini cukup banyak. Mereka segera turun dan segera memberikan bantuan pada hari pertama kedua itu jauh lebih banyak.
kekuatan, terasa betul bagi kekuatan. Nah, ini saya tidak untuk kemungkinan jika masih ada saudara-saudara kita, hakim-hakim kita yang ingin terus membantu mungkin mendirikan, memperbaiki surau, memperbaiki rumah, atau memperbaiki usaha-usaha lain, ya tentu kita buka selebar-lebar, ya kita persilakan saja untuk terus dilanjutkan. Harapan kita supaya masyarakat ini bisa kembali seperti semula. Dan lebih bagus lagi kalau seperti kata Pak Gubernur tadi, bisa direlokasi ke tempat yang lebih baik sehingga tidak merasa takut. Mana tahu datang lagi hujan, jatuh lagi. Karena katanya material yang di atas itu masih lebih banyak. Walaupun kita berharap, ya nggak usah jatuh lah material itu, biar di atas aja lah. Begitu harapan kita. Jadi kita tidak berkemungkinan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.